Kota Jambi pada bulan Agustus 2022 alami deflasi. Tercatat deflasi Kota Jambi sebesar 1,16% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,18 poin. Dalam pembentukan deflasi Kota Jambi sebesar 1,26%, andil pengurangan terbanyak berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau minus 1,4879%. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat deflasi Kota Jambi pada bulan Agustus 2022 tercatat sebesar 1,16% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,18 poin. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan year on year Kota Jambi pada bulan Agustus masing-masing sebesar 5,72% dan 7,77%. Deflasi Kota Jambi terjadi disebabkan adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks harga pada dua kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kemudian komoditas utama yang memberikan andil terhadap terjadinya deflasi Kota Jambi pada bulan Agustus 2022 antara lain, cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, bayam, minyak goreng, jeruk, kangkung, dan udang basah. Sedangkan komoditas utama yang memberikan andil terhadap inflasi Kota Jambi pada Agustus 2022 adalah bahan bakar rumah tangga, beras, angkutan udara, emas perhiasan, tarif listrik, mie kering instan, sabun cair atau cuci piring, bawang putih, bensin, dan kol putih. Iqbal, Cek TV, melaporkan.